belakang saya adalah mobil Hyundai. Kita ada sekarang ini berada di Kuningan, Epiwalk. Hyundai sekaligus mengadakan acara media gathering sekaligus dan peluncuran mobil Hyundai Santa Fe edisi 2016. Yuk kita lihat lebih dekat. Tiga, dua, satu. Saya kembali Steven Langitan, saya lagi duduk di dalam mobil Hyundai Santa Fe 2016 yang baru dikenalkan atau diluncurkan oleh PT Hyundai Motor Indonesia. Nah, di sebelah saya ada Pak Hendrik. Pak Hendrik, mungkin cerita sedikit apa saja sih perbedaan atau kelebihan dari mobil ini dari edisi sebelumnya. Silakan Pak Hendrik. Okay. Santa Fe 2016 ini, Pak Steven, banyak mengalami perubahan terutama dari bagian eksterior, dari bagian bagian depan, misalnya headlamp, bumper, DRL, fog lamp, totally berubah. Kemudian dari bagian belakang, backlamp juga menggunakan tipe LED, tetapi dengan model fluorescent. Okay. Yang sebelumnya LED-nya dot matrix, sekarang itu fluorescent. Pasti fluorescent ya. Iya. Yeah. Dan bumper maupun knalpot juga mengalami perubahan. Dan di bagian dalam, dari sensasi berkendara, kita menambahkan fitur drive mode. Di mana fitur ini ada tiga pilihan, baik dari sisi normal, eco, dan sport. Sehingga kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita dalam berkendara. Gitu, pasti. Jadi lagi berkendara itu kita bisa pilih sesuai selera, apakah kita mau lebih kencang, berarti kita pencet yang sport. Menu sport ya. Yes. Dan ada eco. Ada eco buat ekonomik ya. Ekonomi, okay. Dan normal untuk ya mungkin penggunaan sehari-hari. Betul. Baiklah. Nah, sedangkan mobil ini ditawarkan harga berapa, Pak? Dan ada dua model kalau enggak salah di. Betul. Betul. Jadi yang tipe gasoline dengan harga Rp495 juta dan tipe CRDI dengan harga Rp539 juta. Oke, okay, untuk Jabotabek ya pasti. Ah, tadi dijelaskan juga ada garansi sampai 3 tahun mungkin. Iya. Gimana itu? Oke. Okay. Ke depan mobil-mobil Hyundai dengan model year atau tahun produksi 2016 akan menggunakan skema warranty yang terbaru, yaitu unlimited kilometers atau 3 tahun unlimited kilometers maksud saya. Sehingga kendaraan Hyundai ini bebas dipakai tanpa ada batasan kilometer, warranty-nya tetap berlaku. Yang kita hitung hanya adalah waktunya saja. Waktunya aja ya, dari waktu pembelian. Penerimaan. Jadi, kendaraan. Jadi lagi bukan lagi kilometer. Bukan kilometer lagi batasannya. Oke deh. Ya, begitulah singkat obrolan saya dengan Pak Hendrik. Jika Anda berminat dengan Hyundai Santa Fe, silahkan aja kunjungi dealer dan juga jangan lupa ada test drive-nya, ya Pak ya? Iya, pastinya pasti. Pastikan test drive untuk merasakan sensasi langsung dari Hyundai Santa Fe.